Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gimana tentang dinar Khairul Razik ini? Insyaallah, kemarin video dinar sampai terharu nangis ya pas di foto juga. Kenapa yang merah-merah semua? Ya Masya Allah. Ada enggak keajaiban-keajaiban yang dirasakan setelah memegang dinar? Ada yang order 13 dinar. Oh, subhanallah. Enggak pernah menyangka ya ternyata ya, ada loh. Ada yang tiba-tiba. Oh, gitu. 10 sama 3 dinar ya. Ini sekarang ini. Iya, tadi. Berangkatan ini. Tadi oh, subhanallah. Ya, udah gitu. Pak Flash OSD datang ke bus 6. Iya, alhamdulillah. Ya, subhanallah. Ya. Terima kasih, bahagia jawabannya. Alhamdulillah. Semoga Allah akan membalasnya. Amin. Bahagia asli ya. Bahagia asli. Kalau ibu gimana ini? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Udah berapa banyak megang dinar nih? Satu set sama yang 5 dinar 2. Oh, subhanallah. Terus apa yang dirasakan? Alhamdulillah ya. Semenjak punya dinar itu dia lebih kelangkeng uangnya Ustaz. Oh. Kalau kemarin pegang uang langsung habis sekarang didinarkan. Iya, sekarang didinarkan. Ada apa-apa didinarkan gitu ya. Masya Allah. Jadi awet ya. Iya, lebih awet. Lebih awet. 7 dinar 2 loh, Pak. 7 dinar 2. Subhanallah. Masya Allah. Iya. Mereka ngelihat videonya gitu ya. Dikasih videonya ya. Kirim ke teman-teman nih, Dirina launching bergerak enggak? Oh, subhanallah. Makassar. Sama-sama. Sampai ketemu di Lembang. Insyaallah. Enggak apa-apa kan Lembang kan? Yang penting dengan bersama siapa. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Ini SGS yang keberapa nih? Yang pertama Ustaz. Yang pertama. Masya Allah. Terus gimana? Apa yang dirasakan? Masya Allah, bahagia sekali bisa bertemu dengan para wakil resmi dan SBFR yang dahsyat ya energinya. Sama Ustaz dan keluarga, Masya Allah. Kami benar-benar dimuliakan dan dibahagiakan. Puji Tuhan. Masya Allah. Terus apa dirasakan yang dirasakan Bu Dr. Li setelah memegang dinar nih? Keberkahan Ustaz. Masya Allah ya, jadi lebih tenang, kemudian merasa berkah dan kemudian Masya Allah merasa banyak saudara Ustaz. Dan mendapatkan kemudahan untuk menyelamatkan aset kita Ustaz. Masya dan membantu banyak orang untuk menyelamatkan asetnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya dari pecahan terbesar yang dimiliki berapa nih? 10 dinar. Subhanallah. 10 dan, dinar ya. Ya, kemarin memindahkan juga aset dari logam mulia yang lain itu saya dinarkan semua Ustaz. Oh, iya hijrah. Logam namanya ini, hijrah ya, emas ya. Oke, sip. Jadi nanti ketemu lagi di SGS berikutnya ya. Amin. Ya, mudah-mudahan kita banyak buat Insya Allah. Ah, dari Bima juga? Iya. Terus gimana rasanya? Alhamdulillah luar biasa, beda. Iya, iya. Sebelumnya nggak ada keinginan untuk ini, tapi setelah itu bantu orang, gara-gara bantu teman buyback, jadi ketagihan. Oh, ketagihan. Ketagihan jual dinar. Subhanallah. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Ya, kalau ibu gimana nih, Bu? Pengalamannya? Ibu, pengalamannya. Saya baru bergabung bulan Juli, Pak Ustaz. Bulan Juli baru bergabung? Ya. Tapi kok udah nyampe sini? Ya, gak tahu, saya juga bingung. Yang di sini gak gampang loh. Oh, gitu ya? Iya, alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah, ya, Ustaz, ya. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Saya tapi gimana dinarkan pengalamannya ikut SGS ini? Alhamdulillah senang banget ya, ketemu teman-teman yang sama-sama satu frekuensi, satu visi ya. Ya. Satu visi. Terus jadi makin terbakar ya untuk bersiar dinar ya. Oke, siap. Bantu doa ya Ustaz. Siap. Makasih semua. Assalamualaikum. Senang nih melihat semua ada di satu resto yang sama, kita booking nih
restonya sampai ke bawah-bawah tuh. Alhamdulillah. Wah, subhanallah. Kita coba wawancara yang ada di bawah ya. Coba ulangin. Manajemen terkeren itu memang benar-benar makna rezeki enggak ada tempat lain. Sampai terharu, bukan cuma terharu itu mas, sampai ke lubuk hati mas. Hati yang paling dalam ya. Jadi pengen malu mas. Jadi merasakan pelayanan dari kami ya. Ya sangat. Ini lebih dari yang lain. Lebih dari yang lain ya. Karena memang baru di sini. Biasanya yang ya gimana ya. Biasanya nggak sampai sebegitunya. Ini benar-benar dimuliakan, benar-benar dibahagiakan. Sampai ke hati paling dalam. Tidak boleh menyakiti, takutnya jadi perisai. Benar. Jadi ilmunya bukan cuma teori, tapi dipraktekkan. Subhanallah. Apa nih keberkahan yang dirasakan ibu setelah memegang dinar? Ini topiknya keajaiban dinar. Pasti panas kalau dari karena suami juga pengamal, jadinya wow keren banget panas. Karena memang satu energi. Kalau untuk ibu-ibu yang lain coba deh suaminya diajakin ikut mengenal ilmu FR, nanti keluarganya pasti jadi keluarga bahagia. Pasti. Subhanallah. Sip, mantap. Ini mohon maaf ini direkam lagi pas. Makan-makan ya. Di sini ada nggak yang dapetin keajaiban dinar di sini? Rana udah cerita tadi. Kamar saya pada helping kepingan besar panas. Subhanallah. Biasa. Kita lagi kayaknya WR-nya juga helping. Amin. 10 sama 3 keren. Sip. Kita kesini lagi. Wah, maaf nih. Lagi pada makan, kita rekam nih. Ya, gimana rasanya ikut SGS? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kak Nas. Apa keberkahan yang didapetin setelah memegang dinar? Banyak sekali, Ustaz. Ada yang nggak yang bisa diceritakan? Di antaranya, gitu? Lunas amanah. Alhamdulillah. Ya, setelah memegang dinar ya. Setelah memegang dinar. Subhanallah. Karena katanya tembelah hutangmu amanahmu itu dengan emas. Apa? Tembelah. Tembel itu apa? Ditambel. Tambal lah. Jadi kalau kita itu punya itu kata-katanya siapa itu? Kata ini siapa tuh? Arlie Kurnia. Arlie Kurnia itu di YouTube-nya ya. Kalau kita punya hutang atau amanah gitu ya. Nah itu untuk menambalnya itu dengan emas. Karena kalau kita punya amanah itu seperti ember bocor. Nah cara menambalnya itu dengan emas. Masya Allah. Seperti itu Ustaz. Subhanallah. Jadi sekarang ibu siar dinar terus ya. Siar dinar ya. Amanah 2M lebih sudah lunas, sebagian besar sudah. Tidak banyak lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa ini? Malu pak. Waalaikumsalam. Boleh nggak cerita nih gimana pengalamannya di SGS? Masya Allah. Luar biasa. Keren. Mau terus ya? Iya. Kerennya di mana? Kerennya di semuanya, Pak. Semuanya. Tidak terkecuali mulai dari panitianya. Coba dijelasin kan yang nonton video ini kan enggak ngikut. Coba dijelasin. Nih, Bunda Aminah kan. Dahsyat pokoknya, Pak. Dari pengaturannya, manajemennya, dari makannya, segala apa, dari healing-nya, wah. Aduh, healing-nya ini ya. Pemilihan lokasinya mantap ya. Luar biasa. Wajib SGS 5. Oke. Alhamdulillah. Jadi kerasa Jogja makin istimewa ya. Benar. Alhamdulillah. Okay. Pemilihan ini yang kemarin tadi itu benar-benar di luar ekspektasi. Karena memang tempatnya muslim ya Pak ya. Yeah. Yang tadi itu Masya Allah gunung apa? Merapi ya. Memang cocok sekali dengan dinar sehingga seperti syiarnya terhadap Islamnya kental sekali. Masya. Jadi Masya Allah panitia itu memilih tempat yang tidak salah. Tidak benar sekali Masya Allah. Siap. Sampai jumpa di Lembang. Amin. Terima
ibunya Mbak Dian. Gimana Bu pengalamannya ikut SGS ini? Di hati senang, ada marah gitu loh, senang karena mendengar anak saya itu sering diundang di luar pulau. Ya, banyak mahasiswa itu datang ke rumah. Ibu kemana Mbak Dian yang hari itu marah sini? Dinarnya jual anak. Tidak itu, kalau Dinar, iya Bu Dinar. Banyak mahasiswa yang membeli kepada Mbak Dian. Ya, alhamdulillah. Muridnya banyak. Ya. Iya. Oh, jadi setelah megang dinar itu terasa keberkahannya ya? Iya, alhamdulillah. Ya. 70 berapa? 71. Alhamdulillah. Banyak ibunda kita ya hari ini ya. Ya, yang ikut. Gimana Bu pegang dinar rasanya pengalamannya? Subhanallah. Tidak kerasa sih kalau pegang dinar, ya pokoknya yang penting kan katanya dinarnya harus bertambah, itu aja sih. Iya. Dan itu kerasa ya bertambahnya itu ya? Kerasa sekali. Ini kemarin udah kerasa banget manfaatnya pas anak saya mau sekolah itu. Beliau anaknya di tiga benua Ustaz. Anaknya di tiga benua? Ya. Benua apa aja? Amerika? Eropa? Asia satu, Jepang satu. Jadi tiap pekan ini ya, tiap pekan apa ada Zoom meeting. Yang luar biasa semuanya menabung dinar. Iya. Subhanallah. Jadi anak-anak semua sudah kenal dinar ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Ini SGS yang keberapa ini? Kedua ya. Empat sih kualifikasi. Kecuali kemarin. Kecuali yang pertama waktu itu nggak boleh masuk karena masih COVID. Padahal dua tiket waktu itu. Bu Heni gimana Bu Heni? Apa Ustaz? Kesannya dengan SGS yang kelima ini? SGS yang kelima ini karena kita rutin Ustaz ya. Keempat ya. Yang keempat udah mau kelima aja kita. Jadi senangnya bergabung di dinar itu, kita ada jalan-jalan rutin. Satu tahun itu dua kali jalan-jalan. Jalan-jalan lokal sama jalan-jalan internasional. Lokal aja kan gak kerasa lokalnya ya? Iya. Yang spesial ya? Spesial banget. Dan yang lebih terasa karena kita mengikuti terus, jadi yang udah ikut SGS itu kepingin ikut lagi. Lama-lama akhirnya kita mengenal satu dengan yang lain. Saling merindukan, saling memberi hadiah. Jadi seperti keluarga ya, kayak reuni keluarga yang besar banget gitu. Allah. Insya Allah. Biasa nih. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Eni. Dahsyat ya. Kalau Ibu gimana nih? Oh, kebagian juga. Iya. Atau mau menghindar? Tadinya begitu. Iya. Apa ya pengalamannya ya? Ini guys yang kedua juga ya Ustaz ya, yang saya ikutin. Kalau saya sih karena memang senengnya jalan-jalan kali ya. Jadi terasa senang gitu ya ketika bisa ikut gitu. Alhamdulillah sejak pegang dinar yang terasa banget sama saya itu, saya merasa senengnya tuh pertama bisa tahun kemarin tuh bisa zakat ya dari tabungan sendiri gitu ya. Oh, kerasa pegang nih gitu. Jadi entah gimana rezekinya sebetulnya ya, tapi itulah yang terjadi pas udah setahun ya dihitung capek ngisop gitu. Jadi alhamdulillah. Dan itu ternyata ada rasa bahagia yang mengeluarkan zakat dari syariat yang murni itu, dari emas itu. Bahkan bukan dari emas doang, dari dinar ya Bu ya. Terutama mungkin karena saya kan ibu rumah tangga Pak ya. Jadi kan rasanya sih orang yang tidak punya penghasilan rutin mungkin gitu ya. Jadi terasa gitu ya ketika ada menabung sedikit-sedikit yang akhirnya bisa zakat gitu ya, menjalankan syariat. Ini spesial ini. Dan memang sesuai dengan tujuan kita, syiar zakat kita. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sampai ketemu di Lembang. Kalau untuk Bandung poinnya diturunkan kali ya. Biar dapat dan. Aduh.
Assalamualaikum. Ini jilbabnya kok bisa sama ini? Oh hadiah. Satu SBMR, satu WR. Gimana pengalamannya ikut SGS? Alhamdulillah. Ini yang keberapa kali ini? Yang kedua. Kedua. Lima, keempat ya? Ini keempat. Oh, udah keempat? Masya Allah. Yang kedua. Terus gimana? Ya, apa rasanya setelah memegang dinar? Luar biasa memegang dinar ya. Keberkahannya? Lumayan. Keberkahannya dapetin ya. Lumayan keren banget. Yang tadinya mau menabungnya itu enggak kepikiran ya. Ngumpulin-ngumpulin itu alhamdulillah udah. Lumayan gitu ya. Iya. Untuk jaga-jaga ke depan. Iya. Karena kan sebentar lagi sampai pensiun. Iya. Gitu. Jadi alhamdulillah semua keberkahan ada di dari. Masyaallah. Iya, alhamdulillah. Terus kalau ibu apa nih? Keberkahannya luar biasa Pak, nggak nyangka bisa punya dinar banyak banget. Kemarin last minute Pak sampai beli 6 biji. Subhanallah. 10 dinar diantar. 10 dinar, 6 biji. Diantar sama Mas Fuad Pak. Subhanallah. Diantar sama Mas Fuad ke rumah, saya kaget. Mas Fuad ke rumah, iya Bu harus diantar ke rumah karena lebih dari 100. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak atas jamuannya. Sama-sama. Alhamdulillah. Pak Ustadz dari Ketapang.